Pada suatu hari di desa apa namanya, hiduplah seorang anak bernama Syaiful. Ia hidup bahagia dengan ayahnya, tapi satu kejadian membuat hidupnya berbeda. Orang yang merasa dirinya hanya seorang peraga. Ada orang bertangan panjang di desa membuat dia dibenci warga. Masa kecilmu, tapi kenyataan kamu bukan siapa-siapa. Kau hormati orang apa adanya. Di malam itu, membawa busi tetap dari kerjaan kau nanti bakal naik tingkat. Kejahatan di dunia, jadi di desa kita HP ku diberikan dia, dengan dia berangkat panjang. Andai anak kamu bersikap baik dan sopan, kamu tinggal itu coba menjawabku sama kamu dan mereka itu tidak terlalu pasti katakan apa kamu jangan lihat orang dari mati bareng tukang masak jangan suka tinggi hati nanti mendapat dosa. Seringnya sekali wajah sering memaki anakmu malas sekali sampai guru angkat kaki. Orang bijak pada utang beratnya mata berayap kalau jangan datang jadi mata pohon saya. Tanda di luar sana berhentilah jangan terlambat. Awalnya dia marah alhamdulillah dia berubah. Setelah melalui berbagai cerita yang panjang dan atau kalau saya sebut pantun yang panjang dengan berbagai macam pantun, cerita, dan orang-orang, akhirnya tokoh kita berhasil tobat atau menerima kesalahan-kesalahan dia dan minta maaf kepada Tuhan dan orang tuanya. Walaupun dia melakukan berbagai macam kejahatan dan perbuatan buruk, tapi pada akhirnya dia akan menemukan jalan sebagai orang yang baik.